Teman-teman, daerah ini adalah daerah pertanian. Kita pergi ke Sakoya, kita lewat jalanan ini. Tempat ini, kata suamiku, adalah tempat yang sangat kaya karena di daerah ini adalah daerah pertanian. Mereka menanam olive, mereka menanam kacang-kacangan, ya, cashew, almond, walnut, dan juga anggur. Anggur ini mereka semua hasil tanaman ini mereka jual. Makanya tempat ini kaya dengan tanaman-tanaman dan juga mereka di sini dibilangnya mereka adalah kaya dengan hasil pertanian mereka. Gitu loh teman-teman ya. Kita petik ya. Terus aku makan nih. Mau bikin foto dong teman-teman. Ayo. I tasted the sweet. Go over there. Here. Look at my friend Heli Pit. Petik anggur. Look at. Eat it, Heli. Eat it, Heli. Eat it. Is that sweet? Sweet. Woohoo! It's sweet. Hey, very sweet. Take the picture. Look at. Boleh? Nggak dimarahin? Hah? Nggak dimarahin? Ambil aja foto. Aduh, dia so ambil tuh satu. Look at all my friend. Unggut. Teman-teman udah pada untung ngambil. Coba aja pretend kau makan. From the trees. Friends from the tree. This is my own. This is my own garden. Look at it. Hey, there's so many. Yeah, this is the owner. Babe, kemana? Kita udah ambil ini, teman-teman. Kemana? Let's go, kita. Oh my God, this is great, teman-teman. Di jalanan, ya. Ini sengaja mereka tanam. Ya, ini perkebunan anggur. Jadi di daerah ini adalah perkebunan anggur, perkebunan pistachio, kacang, sejenis kacang, ya, ada juga jeruk, ada juga olive, ya. Jadi kita lewatin semua perkebunan. Jadi daerah pertanian kita lewatin. Teman-teman, lihat ini. Saya dapat juga kan tadi hasil petikan anggur di pinggir jalan. Tapi ini sengaja mereka tanam karena mereka produce dan itu akan dijual gitu loh ya. Karena daerah ini adalah daerah pertanian yang mereka ada banyak. Babe, we have to be turn left here. Okay. Turn left. Give it the sign because they gonna need us to sign it. And on the back and knowing that we're gonna turn left. They're gonna follow us, right? Yep. Begitulah teman-teman, I'm so excited.